R234 dari tim Hot Chick Indonesia. Jadi keluhannya ini orangnya salah masang baterai. Masang baterainya kebalik. Main plusnya kebalik, jadi kebakar ini kuningannya nih. Casingnya meleleh. Samping-sampingnya ini meleleh. Jadi nggak bisa mantul. Baterai nggak bisa dimasukkan gara-gara salah masang baterai. Ini baterainya sampai meleleh juga nih atasnya. Langsung aja bongkar. Lepas dulu baterai bautnya ini, ada 4. Atas ini ada 3. Setelah dilepas, ini ditarik keluar. Nah, setelah bautnya ini dilepas, ini kalau yang belum tahu tempat kuncinya, kesusahan lepasnya ini, biar ditekan-tekan bakal mau keluar dia nyangkut. Jadi kuncinya ada di sini, di tengah-tengah ini. Kita congkel, dikasih pelapis biar nggak lecet catnya ini, soalnya masih baru ini. Kalau nggak dikasih pelapis takutnya lecet. Dicongkel bagian sini, ini ada kancingnya. Pas kancingnya bisa didorong, udah keluar ini ya, bisa didorong. Kita bongkar bagian belakangnya ini. Di bagian yang meleleh nih ya. Pakai obeng plus. Ada 2 bautnya. Ini ada pernya ini. Cuman kuningannya ini sangkut karena lengket, plastiknya meleleh. Jadi cara ngelepasnya nih, dipanasi aja pakai solder, ditempel aja pakai solder, nanti dia turun sendiri. Ini udah turun. Ini ya, sampai lepas dari kabelnya, gara-gara konslet ini kabelnya, ini sampai lepas dari kabelnya, mungkin karena kepanasan. Oke, kita rapikan lagi ini bagian yang meleleh. Oh,
langsung kita tes. Ini pakai baterai yang meleleh dulu. Semoga aja masih bisa nih baterainya. Nah, jangan sampai salah lagi, biar nggak meleleh lagi. Nah, nyala ya. Indikatornya sudah menyala. Kita tes pakai RDA. Thank you.